di dalamnya ada sesuatu. Hai, selamat datang kembali di channel aku. Ayu Marta di sini dan halo dari Bali. Apa kabar kalian semuanya? Harap kalian semua baik-baik saja. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu di channel aku karena subscribe itu nggak perlu bayar. Dan bagi kalian yang udah subscribe, suka nge-like, suka komen-komen di video aku ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena support kalian yang udah ngedukung aku dari awal banget aku memulai YouTube channel ini. So, hari ini adalah tanggal 25 Desember. Yay! Merry Christmas! Selamat Natal bagi yang merayakan. Merry Christmas to who celebrate the Christmas. Amen. Anyway, aku gak ngerayain Christmas because aku bukan Christian. Tapi aku kecipratan mendapatkan kado-kado atau hadiah-hadiah Natal. Yay! Hari ini, pagi ini. Ini pagi banget, masih jam 7 kurang. Dan aku sama pacar aku mau ke pantai di Bingin. Sebenarnya kita nginep di daerah Uluwatu. Kebetulan keluarga dari pacar aku ada di Bali saat ini dari Belanda. Aku sekarang on the way ke pantai karena aku mau coba untuk pertama kalinya nge-vlog pakai drone. Iya, jadi pacar aku ngasih aku kado ada footage aku nerbangin drone. Tapi sebelum itu dan sambil aku perjalanan ke situ, aku juga udah buka kado yang dikirim dari Belanda langsung oleh mamanya pacar aku. Jadi sekarang kalian bisa lihat kado dari mamanya pacar aku apa? Ini dia. Dan setelah itu jangan lupa aku bakalan masukin footage vlog aku yang pertama kali menggunakan drone. So stay tuned, alias jangan kemana-mana. Guys, kali ini di vlog kali ini aku bakalan buka kado. Walaupun aku non Christian, tapi Sinterklaas selalu cinta dan sayang kepada aku tetap dapat kado. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena kalau kalian dengar suara-suara air di background itu karena sekarang lagi hujan di luar. Dan aku tuh nggak sabar untuk buka kadonya. Kebetulan ada keluarganya pacar aku tuh datang dari Belanda. So, jadi bungkusannya tuh udah ada obatnya dikit karena oh ini ada lampangnya. Ah, buat Ayu. Terus ini, oh, ini D itu buat pacar aku, jadi it's not mine. Singkat cerita, mamanya pacar aku tuh udah kayak cerai gitu ya. Tuh pacar aku masih kecil dan papanya tuh nikah lagi. Jadi sekarang papanya yang di sini sama istrinya yang baru. Tapi mamanya pacar aku Sinterklaas tetap aja ngirimin aku kadonya lewat mereka walaupun dia nggak kesini.
Dan aku juga kirim kado gitu sih ke Belanda buat di sana. Jadi ada sepupunya pacar aku yang kita suruh untuk pergi beliin dia kado untuk Natal. Oke, anyway, ini ada 3 bungkus. Yang 2 bungkus itu ada lambang A-nya, berarti untuk inisial Ayu. Dan yang satunya inisialnya D, itu buat pacar aku. Dan ini ada kartu ucapan. Nah, kartu ucapan. Oh, dan juga satu lagi ada box. Nah, box ini dari mama keduanya pacar aku. Aku buka dulu dari mama Eropa 2. So, tadi aku udah buka sih, cuman sok-sok aja untuk kali ini. Jadi ini adalah isinya perlengkapan dari Ritual. The Ritual ini adalah brand yang terkenal banget di Belanda dan aku suka banget pakai produk mereka. Jadi ini adalah salah satunya. Ini adalah body cream atau body lotion ya. Wanginya itu, ini wanginya wangi sakura. Merry Christmas and a very happy 2020. Love Mom. XXX. Sweet banget sih. Love you too, Mom. Mama Eropa. Okay, time for buka kado. Aku udah gak sabar sebenarnya, cuman demi banget buat di vlog kadonya. Aku sabar-sabarin dan nunggu-nunggu. Oke. Kita buka dulu yang besar apa yang kecil? Yang besar aja dulu ya. Ini kayak ada suara-suara apa gitu. Wow. Bukanya. Ding ding ding. Ini kira-kira pertanda apa? Ini ada tas. Wah, ada tas lucu banget. Oh my god. Oh, so cute. Kecil banget nih. Segini doang. Oh my god, this is so cute. Wah. Ini buat kondangan nih. Guys, itulah aku. Hari ini sudah hari kedua sih mainin drone-nya. Kemarin udah latihan kayak gitu dan sekarang latihan lagi, dan itulah
hasil dari pengambilan video dari drone untuk pertama kalinya di vlog aku. Jadi, kalau kalian ingin melihat more, kalian jangan lupa untuk terus pantengin. Yang ntar aku lagi ngos-ngosan, soalnya kalau ke pantai dingin banyak banget tangganya. So, ntar kumpulin nafas dulu. Okay, so pantengin terus channel aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen bagi kalian yang udah pengalaman dengan drone, bagi tips boleh di komen atau DM aku di travel kita. Okay, so untuk yang kali ini biar nggak terlalu kepanjangan, sampai sini dulu. Terima kasih untuk yang nonton dan sekali lagi Happy Christmas. Bye now. Thank you.